toko bahan bangunan UD Berkat Abadi yang berada di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di Satroni Maling kemarin malam. Tapi kejadian tersebut baru diketahui oleh sang pemilik toko pada Selasa pagi setelah korban mendapati uang 8 juta rupiah miliknya yang diletakkan di laci meja hilang. Selain uang, maling juga menggondol handphone operasional toko. Aksi maling itu sempat rekam kamera CCTV toko. Dia diduga masuk dari bagian belakang toko. Saat ini, kasus pencurian tersebut tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Madiun Kota.